Bismillahirrahmanirrahim. Warahil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas. Dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, bukan suatu rahasia lagi bahwa pendirian rumah ibadat dan juga pelarangan rumah ibadat itu terjadi berulang-ulang di negeri ini teman-teman. Bahkan baru-baru ini pun kita tahu bahwa patung Bunda Maria saja ditutup dengan terpal dan diakhiri dengan pencopotan Kapolres dari daerah itu karena diduga juga mengambil bagian dan berfoto ria mereka di sana. Nah, kita ingat teman-teman, ada beberapa bulan lalu ya, beberapa bulan lalu itu ada juga ibadah di hari Minggu, lalu datang ketua RT-nya, teman-teman sudah pasti tahu. Bagaimana mungkin dia dengan PD-nya berteriak-teriak masuk dalam rumah ibadat dan juga akhirnya memberhentikan semua itu dan akhirnya menjadi polemik dan berujung kepada penangkapan dan diamankan ketua RT-nya. Lalu apa yang terjadi? Baru-baru ini teman-teman ada sekelompok orang. Ya mereka katanya sekelompok orang lah, mereka itu berdemo ria untuk menuntut kepada Kapolda untuk membebaskan oknum yang ditangkap itu. Nah mari kita lihat dulu videonya teman-teman, baru kita berikan beberapa tanggapan ya. Jatuh. Takbir. Takbir. Jadi jangan karena seseorang memiliki kekuasaan yang harusnya menciptakan suasana kondusif di Bumi Lampung justru menciptakan suasana seperti ini. Jangan jadikan Bumi Lampung menjadi bumi Ambon yang kedua. Ratusan umat Islam yang tergabung dalam gabungan Lampung Bergerak unjuk rasa ke Kejati dan Polda Lampung pukul 10 hingga 16 WIB Selasa 28 Maret 2023. Mereka menuntut pembebasan Ketua RT 12 Raja Baya Jasa Bandar Lampung Wawan Kurniawan yang ditahan terkait keributan dengan jemaat gereja Kemah Daud kecamatan setempat. Saat di Kejati, Korlip unjuk rasa Gunawan mengatakan penahanan Ketua RT di Gang Anggrek Rajabaya Jasa tersebut menyalahi ketentuan hukum dan menyalahkan Diskrimum Polda Lampung salah prosedur. Masuk jangan sampai P21 karena sumir, kuasanya itu dipaksakan. Di model A, tapi di mana A pasalnya? Aneh. Pasal 156A itu penodaan agama. Pertama copot di krimumnya supaya tidak terulang lagi peristiwa seperti ini dan menjadi efek jera untuk penegak hukum berikutnya. Selanjutnya, selesai unjuk rasa di Kejati, ratusan umat Islam bergerak ke Polda Lampung menjelang zuhur. Sempat terjadi adu argumen soal pengunjuk rasa tidak diperkenankan sholat di masjid markas kepolisian daerah itu. Masjid harus berisi, rakyat harus di sana, nggak ada aturan begitu. Aturan baru kali, Pak. Ada musholahnya ya? Ini nggak bisa di sini, Bu. Ini khusus polisi. Mama, ada nggak boleh sholat di sini? Mama! Kami laki-laki nggak apa-apa jauh soal ke sana. Mama, masjid itu sama di mana aja. Ada apa ya berangkat di sini? Ada satu. Saudara, selesai sholat zuhur, sejumlah orator menyebutkan Ketua RT Wawan Kurniawan masuk ke dalam gereja Kemah Daud karena tempat ibadah tersebut sudah bertikai dengan warga dari tahun 2014 dan April 2022 yang lalu. Keributan memuncak pada Minggu 19 Februari 2023 karena gereja Kemah Daud sudah 3 pekan operasional tanpa kulon mubun dengan warga dan belum memperoleh izin dari kelurahan setempat. Korlip unjuk rasa Gunawan mengatakan keributan antar Ketua RT dengan gereja Kemah Daud sudah clear di Polresta Bandar Lampung. Namun setelah itu Diskrimum Polda Lampung menangkap dan menahannya. Kalau memang Wawan tidak mau ditangguhkan, Wawan tidak bisa dikeluarkan, tangkap juga itu orang membuat rusuh. Tangkap juga itu mengaku bahwa di sana mereka memiliki tempat beribadah. Tangkap juga. Sampaikan dengan Menko Polhukam, sampaikan dengan Kapolri. Jika tidak dikeluarkan, maka coba ke Buddha. Saya mohon kepada Kapolri.
copot Kapolda, copot Deskrimu, oke? Tidak akan melakukan ibadah keagamaan sebelum ada surat izin yang resmi, oke? Itu yang pertama. Kemudian di tahun 2022 terjadi lagi, ada lagi kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak gereja maupun pihak masyarakat dan Bapak RT. Jadi pihak jemaat ini melanggar lagi. Dan terjadi lagi di tahun 2023 ini. Seorang RT, Bapak Wawan Kurniawan, melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai RT terkait dengan SKB 2 Menteri. Nah, karena sering terjadi pelanggaran lagi, maka diingatkan. Dan pun yang kemarin sebenarnya sudah selesai, sudah didamaikan oleh Bapak Kapolres di dalam surat perdamaian itu, bahwa antara pihak jemaat dan pihak Wawan Kurniawan dan masyarakat sama-sama berjanji tidak akan saling menuntut, baik itu perdata maupun pidana. Besoknya Pak Wawan Kurniawan ditangkap. Telah terjadi perdamaian, saudara-saudara sekalian, dengan dihadiri Bapak Pendeta Naik Siregar. Kenapa di kemudian hari menjelang bulan suci Ramadan, RT kami ditangkap, saudara Bapak Kapolda? Kami datang ke sini minta keadilan. Kalau saudara Wawan tidak dibebaskan, kami bersama elemen ini dan masyarakat kampung kami siap berjuang untuk membebaskan Wawan. Allahu Akbar. Yang kita tuntut sebenarnya apa sih? Poinnya pada poinnya Pak Kapolda yang kita sampaikan tadi. Penangguhan penahanan atau bebas murni Wawan dan atau tangkap juga perusuh awalnya. Wawan ini menjalankan tugas selaku RT. Bawain mas, ada orang yang sudah berjanji bohong. Krimum dicopot itu bisa jelas Pak. Itu harus berhasil. Krimum ini membuat persoalan baru terhadap persoalan sudah selesai. Apa? Masalah yang sudah clear di Polresta dibawa lagi ke Polda. Izin mas, sejauh ini kita tahu nggak pelapor saudara Wawan ini siapa? Model A. Model A ya? Ya, tahu sendiri. Model A siapa? Tadi dalam kami tanya, siapa korbannya? Jawab. Ini bisa jawab. Bahwa korbannya siapa nggak bisa jawab. Yang katanya korban ada orang didorong sehingga dia bisa ditahan. Mana visumnya, mana gerbangnya, dorong. Kabid Humas Kombes Pol Sahwani Panda Arsyad membenarkan 15 dari ratusan pengunjuk rasa sudah bertemu dengan petinggi Polda Lampung terkait. Ia menyebut inti kedatangan pengunjuk rasa itu untuk membebaskan Ketua RT Wawan Kurniawan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung Puji Raharjo mengatakan, untuk urusan pendirian rumah ibadah, pihaknya masih berpanduan pada SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ia berharap semua pihak dapat menghargainya. Yang pertama-tama kami tentunya tadi menerima aspirasi ya dari para penyampaian aspirasi yang berlangsung tadi siang tanggal 28 Maret 2023 di halaman Mapolda Lampung, dan perwakilan daripada penyampaian aspirasi tersebut ada 15 orang perwakilan yang diterima di Mapolda Lampung. Ya, dalam hal ini diterima oleh Karops Mapolda Lampung Kombes Beruntat, kemudian ada dari Intelkam Kombes Nowo, kemudian saya Kabid Humas Mapolda Lampung, dan juga Kodir Krimum Mapolda Lampung dan Kasubit Penmas serta penyidik dari Ditkrimum Polda Lampung. Pengunjuk rasa perwakilan tadi itu ingin sekali untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka WA ya, yang saat ini tengah dilakukan proses penyidikan perkara. Tentu ada mekanismenya. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, tentunya harus melalui keluarga. Yaitu keluarga ini adalah istri ataupun daripada kerabat terdekat daripada tersangka WK tersebut. Sekitar pukul 15 yang menjelang sholat asar atau pada asar tersebut sudah saling kembali kepada ke rumah masing-masing. Nah, dalam moderasi beragama yang dikedepankan adalah bagaimana semua umat beragama itu ketika berinteraksi dengan umat yang lain, bersosialisasi dengan masyarakat, maka yang dikedepankan adalah esensi dari ajaran agamanya. Bahwa PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu aturan final yang sampai sekarang belum ada gantinya. Nah, semua pihak harus memahami itu. Baik, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik dan apa yang dituntut oleh sekelompok orang ini. Saya selalu berkata sekelompok orang karena tidak semua umat muslim sama persis seperti mereka ini. Sekelompok orang yang ingin membebaskan Ketua RT karena waktu dulu melarang ibadah, padahal itu pas sedang ibadah ya. Pas sedang ibadah lalu melarang dengan berteriak lagi. Ini namanya bukan sopan, tapi arogan ya, arogan. Kalau memang kalian bilang gedung itu masih bermasalah, apakah pantas kita itu datang pas saat kondisi beribadah lalu melarang dan berteriak? Sudah berulang kali dibilang. Misalnya kalau teman-teman sedang sholat begitu, ini
hidup kita ini harus berkaca terhadap diri sendiri ya. Nah, misalnya teman-teman itu sedang sholat gitu, lalu datang orang lain langsung memberhentikan semuanya, apakah enak? Tentu tidak. Oke, kalau memang saya tidak tahu persis bagaimana kondisi gedung itu dan perizinannya, saya tidak tahu. Tetapi yang penting kita tahu, itu pun ada tata krama. Ada orang sedang berdoa, sedang beribadah, lalu masuk ke dalamnya, lalu memberhentikan semua itu. Ini bukan tidak sopan saja, tapi arogan dalam beragama. Dan itu dilakukan oleh RT sendiri, yang harusnya mengayomi dan memberitahukan apa salahnya, terlebih dahulu ditunggu, selesai dulu, baru diomongin baik-baik. Mungkin bisa juga seperti itu. Nah, makanya saya bilang, kalau teman-teman diperlakukan demikian pas sholat ya kan, rame-rame, pas sedang enak-enaknya begitu, lalu ada sekelompok orang datang memberhentikan kalian saat sholat itu, apa rasanya? Makanya sekali-sekali itu beragama, jangan terlalu arogan lah, gak bagus gitu ya. Orang mendekatkan diri kepada Tuhan malah dibuat begitu. Kalau soal perizinan teman-teman, kita ikutilah teman-teman kita umat muslim yang lain. Apakah semua masjid dan juga musholah yang didirikan di berbagai daerah itu mendapatkan izin dari pemerintah? Itu juga perlu Anda ketahui ya. Bukan berarti saya mau membela ya, kita juga harus memang memberikan sebuah ketaatan kepada pemerintah untuk mendirikan rumah ibadat itu, harus ada izinnya seperti itu ya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ditangkapnya wawan ini bukan soal damai antara pendeta dan juga ketua RT-nya, bukan. Ditangkap iya, damai boleh betul, tapi hukum tetap harus berjalan dong. Masa setelah memberhentikan secara tidak sopan, lantas materai 10.000 atau 6.000 lah, terlalu mahal 10.000, 6.000 lantas bebas begitu aja. Kapan jeranya begitu? Karena ini dilakukan oleh RT dan dia harus didisiplinkan gitu. Malah kalian demo. Apa coba maksud kalian ini? Jadi kalian tuntut orang yang sedang disiplinkan oleh pemerintah karena melarang orang ibadah atau membuat sebuah kegaduhan di dalam ibadah orang lain, lantas kalian mendemo supaya itu dibebaskan. Hukum tak berlangsung, teman-teman. Gitu ya. Jangan terlalu inilah dalam memperlakukan orang begitu. Kalian ini semangat, tapi kayak semangatnya itu agak sedikit berbeda ya. Biarkanlah dia mendapatkan disiplin. Uang baru-baru ini patung Bunda Maria yang ditutup terpal saja, kapolresnya dia yang dicopot langsung juga. Teman-teman, negara kita ini negara hukum. Negara kita ini negara yang memberikan fasilitas untuk itu. Jadi dengan ditangkapnya Wawan ini bukan kami senang juga, bukan. Tapi memang dia sebagai RT harusnya dia tidak boleh melakukan itu. Kalau memang rumah ibadat itu belum ada izin, jangan dong selaku seenaknya aja masuk ke dalam itu pas saat ibadah itu masuk. Itu aja udah salah seperti itu. Jadi paham ya? Apa gunanya teman-teman itu demo gitu ya, nuntut apa coba? Membebaskan gitu. Biarlah hukum yang berlangsung kan gitu. Biarlah hukum itu yang menjadi panglima untuk mendisiplinkan supaya ada dong efek jera. Jangan lantas kalian karena kalian mayoritas kalian seenak-enaknya begitu ya. Dengan demo andalin massa segala macam, ngomong ABC seolah-olah kalian bisa bebas dari hukum seperti itu. Enggak boleh dong. Semua kita ini sama di mata hukum, di mata bangsa ini, di mata negara ini ya. Jadi teman-teman, mari kita cerdaslah. Ya. Cerdaslah. Nanti kita lihatlah proses ini gimana ke depan ini, apakah Wawan ini akan dibebaskan atau tidak. Kita lihat. Sampai di sini dulu saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.